Saudara Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi pernyataan politisi Partai Nasdem Effendi Hoiri soal aturan reshuffle kabinet. Sebelumnya Effendi menyebut bahwa Presiden seharusnya berkonsultasi dengan Ketua Umum Partai Pengusung Pemerintah sebelum melakukan reshuffle kabinet. Saat dijumpai di Istana Kepresidenan, Airlangga menegaskan persoalan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menolak menanggapi soal reshuffle. Menteri Ketenagakerjaan dan Investasi. Apakah perlu berkonsultasi atau berkomunikasi dengan Ketum Parpol? Belum dengar. Ya, terima kasih. Tapi perlu nggak, Pak? Perlu nggak, Pak, kira-kira? Apakah memang hak prerogatif Presiden? Artinya tidak perlu ya, Pak, ya? Presiden tidak absolut dalam hal reshuffle, khususnya pada saat amandemen 1945 dan juga adanya syarat pendaftaran Presiden. Ini sebenarnya dalam aturan, apakah memang Presiden ketika mau reshuffle ini harus izin ke Ketua Umum Parpol Pengusung atau bagaimana? Saya tidak usah masuk ke situlah urusan Effendi Hoiri gitu, mengatakan gitu ya, mudah-mudahan didengarkan oleh masyarakat dan oleh Presiden. Saya tidak ikut menanggapi yang begitu. Ya, ini situasinya tidak tepat untuk bicara itu.